Udah. SD Kalan Tubung. Kayaknya nama apa SD Kalan Tubung? SD itu. Kebakaran melanda Sekolah Dasar Impres Kalang Tubung 1 di Jalan Goaria, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, dini hari. Sebanyak 3 ruangan kelas dan 1 ruangan milik kepala sekolah terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun beruntung tidak ada korban jiwa usai kebakaran. Wali Kota Makassar Dani Pomanto terjun langsung meninjau lokasi kebakaran tersebut dengan didampingi oleh Nirma Palamba selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar. Dan disambut oleh para guru dan camat setempat. Berikut kita dengar laporan dari tim Celebes Magazine yang ikut terjun langsung di tempat kejadian perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari tim CelebesMagazine.com memantau kejadian pada hari Selasa 1 September 2021 di UPTSD Impres Kalan Tubung 1 terjadi kebakaran di samping SMP 16 di Jalan Guaria, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 dini hari, di mana tersisa kami melihat puing-puing kebakaran. Yang ini kantor yang pertama kebakaran, tinggal menyisakan puing-puing. Ini ada lemari yang ikut terbakar. Kemudian kami bergeser ke ruang kelas 1. Inilah kedatangan Bapak Wali Kota Makassar atas tinjauan. Nah, Bapak Wali Kota meninjau lokasi kebakaran SD Impres Kalan Tubung 1 yang terjadi semalam pada jam 1. Jadi tadi malam. Terjadi kejadian kebakaran di SD Impres Kalan Tubung 1 ya, di mana satu bangunan dengan beberapa kelas itu terbakar. Nah, kebetulan memang SD ini sudah cukup tua, cukup lama, dan kebetulan pemerintah kota punya desain baru untuk sekolah. Makanya saya perintahkan kepada jajaran dinas pendidikan untuk meratakan saja, kemudian kita pakai dengan sistem yang sekolah terintegrasi, mulai dari SD ke SMP, dari PAUD SD SMP, ya kira-kira seperti itu. Kondisinya memang sudah tua. Sudah tua. Ini di mantan kepala sekolahnya ada, kepala sekolah sekarang ada juga. Dan saya kira guru yang paling tua juga ada. Ya, guru paling tua juga ada. Jadi kita saatnya kita memang momen ini kita jadikan contoh di khusus untuk di bagian kawasan timur utara ini. Ya. Proses PTM-nya nanti Pak. Kenapa? Untuk PTM seperti apa Pak ini? Nah, untuk PTM saya kira walaupun kita menurun, tetapi kita masih tetap diberikan status level 4. Selanjutnya kami akan menemui salah satu guru yang menyaksikan langsung kejadian perkara. Kami akan coba menemui. Selamat siang Pak, kami ya, dari tim celebesmagazine.com berada di lokasi kebakaran SD Impres Kalang Tubung 1. Bapak Muhammad Ramli, salah seorang guru yang menyaksikan langsung kebakaran. Bagaimana kronologis yang Bapak Ramli saksikan Pak? Kebetulan tadi malam sekitar jam setengah satu saya menuju ke rumah. Kebetulan rumah saya tinggal berdampingan dengan yang terbakar. Setengah jam kemudian kebetulan saya tinggal bersama penjaga sekolah. Security ya Pak? Security. Dia mengedor pintu
Ada api. Atas nama siapa Pak sekuritinya? Pak Samsu Marling. Sementara kepala sekolah Pak, Pak siapa? Kepala sekolah di sini. Pak Dr. Andres Mamakasim. Iya, silakan Pak. Lanjut. Bisa lanjut. Nah, begitu mendengar teriakan api, karena kebetulan security berdekatan dengan lokasi kebakaran, hanya satu gedung yang mengantarai. Anda bisa lihat, ya. Nah, ini gedung yang mengantarai antara rumah kami dengan lokasi kebakaran. Oh, perpustakaan ya, ini perpustakaan. Pak. Iya. Nah, jadi kebetulan rumahnya Pak security berdekatan langsung dengan yang kebakaran, dia melihat langsung itu api, berteriak, gedor pintu saya bahwa Pak Ramli, ada api. Nah, anak pun dengar juga bahwa bapak ada api yang terjadi di apa, ada kebakaran. Nah, begitu saya keluar dari rumah dan langsung berdiri di depan yang pusat kebakaran ini dan ruangan kantor. Ya betul. Itu api sudah memenuhi satu ruangan. Jadi antisipasikan pertama hanya mengambil, kebetulan ada air di WC. Artinya seperti pertama, tapi kami berupaya, tapi artinya api sudah membesar dan mulai menjalar ke ruangan kelas lain. Ada tiga kelas ini, bisa kita lihat. Ya, nah, ini. Jadi setelah itu api sudah membesar, kami sempat berteriak minta tolong kepada warga yang masih ada di sekitar sekolah. Alhamdulillah, para warga berdatangan membantu kami seadanya. Dan kemudian juga alhamdulillah kebetulan ada warga dan beberapa. Demikian tunggu. Laporan-laporan dari Munir Junior langsung dari TKP. The best.